aspirasi bukan apalagi Bapak TNI. Kami hormat kepada Bapak TNI karena Bapak kami juga banyak yang menjadi TNI. Semoga Bapak TNI diberi kesehatan. Semoga Bapak TNI diberikan satu komando dengan rakyat Indonesia. Semoga Bapak-Bapak TNI dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan walafiat. Hidup rakyat Indonesia, hidup buruh Indonesia. Kami datang di bulan Ramadan ini lagi-lagi menyuarakan aspirasi buruh Indonesia, aspirasi rakyat Indonesia, di mana nasibnya di bawah pimpinan Pak Jokowi semakin susah, kawan-kawan. Buruh yang ada amat mudah di PHK, betul. Buruh yang ada di bawah Presiden Pak Jokowi PHK-nya dapat kompensasinya amat kecil, kawan-kawan. Inilah potret Pak Jokowi. Beliau dari Solo sukses katanya memimpin wali kota Solo. Belum genap menjadi Pak Gubernur DKI, beliau dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia. Ribob dikasih makan, rakyat bela rakyat. Jangan sampai rakyat marah dan menghajar Ribob. Baru di atas Undang-Undang 13, yaitu Omnibus Law, di mana di dalamnya ada Undang-Undang Cipta Kerja, di mana buruh amat mudah di PHK. Buruh kesejahteraannya hilang 75%. Inilah potret pemerintahan